gua kayak wisata durian hari. Gile lu. Aduh. Indonesia enggak nyangka ya. Enggak nyangka ada kebun seluas 90 hektar udah tertata begini gitu ya. Dengan pohonnya udah produksi walaupun kualitasnya masih PR gitu ya. Tapi takjub lah tahun segituan. Tahun 90-an. Wah. Lebih banyak buahnya daripada daunnya. Seumuran saya nih, Pak. Iya, saya udah melayang-layang gitu kalau kebun kita nanti udah kayak gini. Aduh, hai. Indahnya. Kita sepersepuluhnya, Pak. Ini durian mulai diurus kapan, Bu? Hah? Duriannya mulai diurus kapan? Duriannya itu kalau benar-benar barunya kapan saya kurang tahu, tapi kalau misalnya keluarga saya, papa saya yang beli lahan ini itu dari 2011. Tapi belum pernah diurus, dibiarin begitu aja. Hah? Enggak diurus ya tapi, atau gimana? Tidak di. Kalau dulu enggak diurus gitu loh. Jadi kayak dibiarin tumbuh. Kalau best sellernya itu untuk sekarang itu lokal. Lokal aja. Lokal sama Matahari. Matahari. Itu yang jadi best seller. Tapi di sini kita jual ada 3 varian, ada lokal, ada Matahari, ada Montong. Motor. Mau lihat? Oke. Kita lihat yang lagi panen. Oh, Thailand. Ini orang Thailand. Ini panennya. Konsepnya keren banget sih Dalip. Konsep keren, keren udah banget. Udah kayak Thailand, Bos. Iya. Bayangkan tahun-tahun segituan ya. Akhir 80-an, awal-awal 90-an. Udah ada kebun sekeren ini. Ini sih enggak biaya kecil loh. Infrastrukturnya, konsepnya. Cuman ya sayang karena sempat terbengkelai sekian lama. Enggak keurus. Terus juga iya, mungkin karena besarnya biaya maintenance ya. Montongnya banyak problem. Itu sayangnya di situ. Kita enggak ngomong varietas lah ya, tapi yang punya nilai ekonomi salah satunya montong. Ini montongnya di sini ada 700 pohon, Bos. 20-an tahun. Sayangnya banyak yang problem. Mayoritas kalau saya temukan adalah kayak semacam kayak gini nih. Nah, growok-growok inilah. Karena lalat buah atau apa bahasanya ini. Dia membusuk-membusuk itu sebagian. Sekarang pada saat corona begini kita udah mulai perbaiki semua, mulai dari bikin jalan baru di sini biar akses untuk kontrol panen itu lebih mudah. Habis untuk penjualan juga sudah diatur, tapi bukan saya tentunya yang mengatur. Ada teman-teman lain yang ini ngatur. Khusus penjualan punya. Tapi ini terbuka untuk umum apa sih? Sebetulnya kita baru terbuka untuk umum belakangan ini baru terbuka. Sekarang juga kita ini baru mulai fokus ini sebetulnya belum 1 tahun gitu. Walaupun kita memang udah punya lahan di sini selama 8 tahun, tapi tidak pernah diurus, tidak pernah di ini. Mulai 2020 tahun kemarin baru kita fokuskan, baru kita perbaiki bagaimana supaya kita bisa kembangkan tempat ini. Dan kebetulan tempat ini juga sudah direncanakan mau dijadikan pariwisata. Cuma ini baru sebagai gambaran, baru gambar rencananya gitu.
banget. Menang view kebun durian paling keren yang pernah saya lihat. Sudah jalan-jalan ke Malaysia, ke Thailand, ini salah satu yang terbaik kebun duriannya. View-nya, buahnya nanti bisa ditingkatin lah, karena pemiliknya alhamdulillahnya mau merawat. Kasian ya, nanam durian unggulan jatuhnya lokal ya. Iya. Gak ada nama dan harganya pun. Gak ada nama, harganya pun ya harga lokal. Harga lokal. Karena durian unggulan ya. Sih. Betul. Sunan, Petruk, HP. Tapi yang saya menemukan di sini HP-nya ada yang karakter buahnya bagus. Tapi nggak tahu nih, ada yang jatuh dan kualitasnya bagus atau enggak. Kita dari atas tadi. Di sana itu kebun durian. Kebun durian itu tadi. Sampai sini. Sampai sini kebun durian. Glosotan. Masih doyan nyapunya, Pak. Masih. Gila, keren banget. Bisa bawa buat kamu. Keren banget. Ngimpi gua punya kebun durian kayak gini. Oh iya dong, impian kita. Ngimpi. Ngimpi bersama. Mimpi punya kebun, nanti pensiun kita wisataan sendiri.